Balai Desa Loa Kumbar, Sungai Kunjang, Samarinda inilah yang dijadikan sarana bagi BPBD untuk menghimpun warga. Mereka dikumpulkan untuk diberi masukan tentang resiko bencana dan sebab musababnya. Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. OPD dari BPBD. Dari berbagai diskusi dan masukan, desa ini ditetapkan menjadi desa tangguh bencana. Sementara tim yang tergabung jumlahnya 40 orang yang seluruhnya merupakan warga desa setempat. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Samarinda, Mas Randa Dwi Zentra menyatakan, desa ini dipilih karena lokasinya terpencil dan masuk kategori rawan longsor, banjir, dan kebakaran lahan. Tolong teman-teman bisa dijelaskan yang ada di Lobua itu seluruh bencana apapun kami hadapi. Kita baru saja membentuk kelurahan tangguh bencana di wilayah Kota Samarinda yang saat ini kita bentuk adalah kelurahan Lobua. Ya, pelaksanaan kegiatannya ada dilaksanakan di Baju Putih ini kelas berapa ya? Loa Kumbar ya. Kumbar. Oh, iya. Terus kenapa kita membentuknya di kelurahan Loa, tempatnya di Loa Kumbar? Karena memang dari segi geografis kelas 4, kelas 5, kelas 6 tunggu di luar. Sangat rawan sekali ya, ada gantian tanah longsor, kemudian juga ada banjir. Terus yang lebih ini mereka juga jauh ya, dari jangkauan kita sehingga kelurahan Loa Kumbar khususnya Loa Kumbar ini harus lebih tahu manajemen mengatasi risiko bencana jika terjadi di daerah atau di sekitar wilayah mereka. Kelas 4. Sosialisasi rawan bencana juga diberikan kepada murid sekolah dasar. Ini dinilai penting agar setiap orang sejak dini sudah bisa mewaspadai potensi bencana dan cara mengatasinya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.